Halo, Atika. Oke, Atika, aku suka banget kepercayaan diri kamu hari ini. Terus tadi kamu gemuk banget nanti turun panggungnya, aku suka. Untuk Atika, ada beberapa note dari aku. Yang pertama buat kedepannya, kalau misalnya kamu ikut kompetisi hip hop dance cover, itu kalau misalnya ada lagu nih yang udah ada gerakannya gitu, misalnya lagu Baby Monster tuh tadi, kamu tuh harus benar-benar ikuti gerakan Baby Monster yang ada di video itu. Kecuali kamu ada tambahin instrumen lagu lagi, ataupun kayak remixan baru itu boleh, baru kamu tambahin gerakan kompetisi. Cuma kalau misalnya udah di gerakan yang udah ada, itu benar-benar harus ikuti dan dikontrain, karena salah satu pengalaman dari cover adalah pemiripan gerakan kamu dengan pemiripan gerakan aslinya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus kamu juga harus apa ya? Kedepannya bisa bedain mood lagu gitu. Kan tadi yang di depan itu Baby Monster itu lagunya cowboy banget ya. Terus pindah ke Eric Inferno, ya keren banget lagunya, kayak banget. Cuma kamu harus bisa bedain cara eksekusinya. Tadi aku melihat kayak masih sama aja bawahnya. Sama satu note lagi dari aku, kalau misalnya ikut Hipokrit Cover Competition lagi, kalau misalnya kamu pakai lagu Baby Monster, dari awal sampai akhir itu lagunya harus Baby Monster. Kalau bawahi Leserapi dari awal sampai akhir lagunya lagu Leserapi. Jadi tapi terserah, misalnya Leserapinya yang satu Unforgiven, Present, satu Unforgiven itu terserah kalau mau dilihat. Tapi harus dari satu lagu yang sama. Udah, bawahi Leserapi. Good luck, Jika. Misalkan kayak kita ambil bibi atau terapin, yaudah satu lagu aja gitu. Ya ini bukan, karena setiap idol itu perbedaan idolnya tuh maksudnya mereka punya ciri khas masing-masing, kayak gigi itu kayak gigi gimana, terus terapin juga punya keunikan sendiri gitu. Di sini yang aku suka, untuk kamu bling-bling banget dan itu menjadi nilai poin buat kamu. Cuma memang menurut aku untuk bagian sepatunya ada sedikit mengganggu, jadi kedepannya kamu bisa pakai boots yang tinggi yang lebih mendukung performa kamu. Terus di sini yang aku lihat juga tadi beberapa ekspresi sama lipsing kamu itu dari awal sampai akhir ada yang lost, banyak yang lost. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih perhatiin lagi, dilatih lagi biar kedepannya lebih bagus. Tapi itu aja dari aku ya. Thank you. Oke, terima kasih Aika. Ya boleh. Terima kasih Kak Ika. Coba. Oke.